program belajar dari rumah di TVRI hari ini untuk kelas SMP, membahas tentang fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah suatu relasi yang menghubungkan domain dengan kodomain. Ada banyak fungsi yang bisa dibuat dalam matematika. Salah satunya adalah fungsi kuadrat, dan relasi yang digunakan adalah relasi kuadrat. Yuk kita cari tahu dan kerjakan soal tentang fungsi kuadrat sambil belajar dari rumah. Sebuah peluru ditembakkan adi vertikal ke atas. Tinggi peluru H sebagai fungsi waktu T. Dirumuskan dengan HT sama dengan 40T dikurang 4T kuadrat. Menurut Andi, tinggi maksimum yang dapat dicapai peluru adalah 100 meter. Sedangkan waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum adalah 4 detik. Apakah Andi benar? Pertama, kita bisa hitung waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum lebih dulu dengan rumus T sama dengan minus B per 2A sama dengan minus 40 per 2 dikali minus 4 sama dengan minus 40 per minus 8 sama dengan 5. Jadi pendapat Andi ini salah, karena waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum adalah 5 detik. Sekarang kita hitung tinggi maksimum yang dapat dicapai peluru dengan memasukkannya ke dalam rumus fungsi. HT sama dengan 40T dikurang 4T kuadrat. H5 sama dengan 40 dikali 5 dikurang 4 dikali 5 kuadrat sama dengan 200 dikurang 100 sama dengan 100. Jadi pendapat Andi ini benar, karena tinggi maksimum yang dapat dicapai peluru adalah 100 meter. Kita kerjakan soal lagi yuk. Tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya memiliki titik potong sumbu X pada titik koordinasi minus 2,0 dan 3,0 serta memotong sumbu Y pada koordinat 0,3. Pertama, kita cari fungsi kuadrat dengan titik potong minus 2,0 dan 3,0 dengan rumus fx sama dengan a dikali x dikurang x1 dikali x dikurang x2 sama dengan a dikali x dikurang minus 2 dikali x dikurang 3 sama dengan a dikali x ditambah 2 dikali x dikurang 3 sama dengan a dikali x kuadrat dikurang 3x ditambah 2x sama dengan a dikali x kuadrat dikurang 3x ditambah 2x dikurang 6 sama dengan a dikali x kuadrat dikurang x dikurang 6. Lalu kita masukkan titik 0,3 ke fungsi kuadrat. Fx sama dengan a dikali x kuadrat dikurang x dikurang 6. 3 sama dengan a dikali 0 kuadrat dikurang 0 dikurang 6. 3 sama dengan a dikali minus 6. A sama dengan 3 per minus 6. A sama dengan minus 1 per 2. Kemudian kita masukkan hasil a ke fungsi kuadrat tadi. Fx sama dengan a dikali x kuadrat dikurang x dikurang 6 sama dengan minus 1 per 2 dikali x kuadrat dikurang x dikurang 6 sama dengan minus 1 per 2 x kuadrat ditambah 1 per 2 x ditambah 3. Jadi fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan minus 1 per 2 x kuadrat ditambah 1 per 2 x ditambah 3